Nih, berangkat ke kebun durian Haji Ulung dari Palpinang ke Simpang Tritip. Nih, goyang-goyang nih mobilnya nih. Nih yang ganteng nih. Nih, ini bagus namanya si ganteng ini. Ini Bos April. Ini Dokter Bun nih. Ya. Kita mau cari durian enak kali ini. Durian kampung yang harganya murah. No. Pembelian durian di desa Tritip ya. Nih banyak. Ambil fotonya. Nah ini ya. Nih tepatnya di depan rumah Haji Ulung. Ini hasilnya coba. Ya. Satu berapa ribu? Satunya. Hanya 50 saja. 250 nih. Ada diskon lagi nih. Saya deh karena tukar kan enggak bagus. 50 ribu nih. Karena musimnya udah mulai dikit nih. Bisa kurang kali Bu? Masuk 50 ribu. Yang besar tadi ya. Enggak kurang. Mendadak pokoknya diganti, Kak. Enggak, kurang diskonnya. Masa 50. Itu lah pasarnya. Ya. Kata-kata itu lah pasarnya. Yang 3300. Yang 3300 nih. Ya. Lebih murah lagi, Bang. Nih. Nih, kalau murah ini sama ratus. Nah, ini 300 nih. Oh. Ini 300 tuh. Nah, hilang mana ke foto itu ya? Hilang foto. Ini penjualnya ini fotonya. Foto ya. Foto. Yuk, potong dulu. Yuk, potong dulu. Potong kan foto lah. Foto masuk video. Enggak mau saya. Masih jalan. Tabar dulu. Foto lagi. Terus terusin. Jalan aja terus ya. Nah, ini kamera kena. Tes. Mana di foto? Kelang fotonya dong. Nih, bagus nih. Nah, apa ya nih? Durian Simpang Tritip tuh. 50.000, mantep kan? Eh, kuning, warna tembaga. Nih, dalam buset. Oh, mantep tuh tipis nih. Tuh. Lagi. Nih. Nih, lihat tuh. Nih. 50.000 tuh. Gila, nih. Di depan rumah Haji Ulung ya. Nih. Tuh. Gila enggak? Ya kita coba ya. Boleh? Kita coba ya, Bu ya. Iya. Iya. Wah, gila kempes. Kempes. Nih. Minyak sekecil gini, gila. Nih. Rasanya tuh lembek manis. Pahit. Lembek manis. Pahit.
lengket. Waduh nih, sedong gimana? Gila, bener bang kalau di dasar. Ya. Desa Kritip, ya, Desa Kritip di depan rumah Haji Ulung. Ya. Gila, lengket. Kamu manis, enak banget. Kita lihat foto durannya. Gantul. Ya. Ini harganya ini 50.000, tapi ada juga yang kecil, ada yang 25, yang 20. Ini yang bagus nih, ya. Gila. Enggak nyesel deh beli 50.000 ini. Luar biasa. Ya. Hebat. Di Desa Tritip, ya. Di depan rumah Julung. Enggak tahu mas. Nah. Kita ini sudah sampai di Desa Tritip. Di Kelekak, ya, Simpang Tritip, guys. Ini kita menuju kebun Haji Ulung. Mau nembang bulu guys ya. Oh. Bulu guys. Jalannya lumayan sih. Tuh. Ekstrim guys. Ya. Biar jelas sih enggak. Yang penting bisa masuk mobil lah. Ya. Asal jangan bawa mobil sedan aja. Mobil sedan mah hancur. Kebetulan lagi musim hujan nih. Cuci mobil lagi guys. Cuci mobil lagi pulang kita guys. Balik cepetan guys. Ya. Seru deh jalannya. Oh. Ini anak-anak pada nunggu-nunggu nih. Nunggu durian jatuh tuh. Ini pondok nih, tradisi menunggu durian jatuh nih. Oh, kan. Oh, halo. Udah nyampe itu? Udah? Naik motor? Masih naik motor lagi? Udah nyampe kan? Nih, kita sampai di lokasi kebun Haji Ulung. Jalan kaki sedikit lah, biar sehat. Ya, seru nih jalannya nih. Ya, perlu perjuangan. Oke guys. Demi durian, demi makan durian enak dan murah. Guys, ini jalannya licek guys, ini. Licek guys. Ya. Di Pondok Haji Ulung. Ya. Nih. Nah, kita sampai di depan Haji Ulung, di pondoknya, ya. Ini. Nah, ini Pak Haji Ulung nih, ya. Kita ketemu di YouTube, Pak. Ya. Nih. Ini Haji Ulung ya. Tahun depan musim panen bulan Desember silakan datang ke beliau ini ya. Ramai-ramai ke sini, teman-teman ya. Hebat nih, durian enak. Beliau udah ketok sekarang.
Duriannya nih. Nah nih. Duren. Ya, cuma ini sudah di akhir musim. Ya, jadilah. Ya. No. Yang bagus berapa jadi? Yang paling bagus kemarin nih. Di sini. Si kompeng mas, si kompeng. Kompeng tak deh, tak deh. Ini nih. Ini kalau lagi si kompeng. Wah, ini. Pula ni, dua apa ni Pak Ji? Entah apa nama, si kuning kalau. Berapa sih kalau Pak Ji? Nih. Nah. Basing lah. Nah tuh, basing-basing harganya tuh. Yang dibuka kan. Nah. Kita coba belah. Oh, Pak Haji langsung yang membelahnya. Saya temenin deh. Ya, nih. Kita belah. Untuk harga tenang aja, gak mahal kok. Waduh, lama ujung ya Pak? Lama ujung. Lama ujung. Udah saya ambil ya, udah saya habis. Pak. Bawa ujung biar Pak Haji motong pos lu oh. belum ya Haji belah Pak Haji belah Pak ini deh ini baru saya kita belah nih ya kita belah kita lihat hasilnya nih buka wah gila durian luar biasa wow gila nih saya coba ya. Boleh. Waduh, gile. Ini gula yang putih ya, Pak. Iya, Pak. Gila ini. Ini super nih. Super, tapi jalan kampung. Ini lah bau ujung. Gila. Sayang kita telat datangnya, udah bau ujung nih. Wih. Manis, pahit masih terasa. Lengket. Kental di mulut nih. Gila nih, bayangkan ya. Durian kampung nih, durian harganya murah banget ya. Jadi ya, Pak. Alami ya. Jadi nggak usah takut nih si murah-murah sekali untuk Durian Haji Ulung karena kita beli langsung di kebunnya, ya tahun depan ketemu ya bulan Desember. Ya, ya nggak usah takut. Nih kita potong lagi satu lagi. Nah, ini yang putih Pak. Nah, ini putih nih. Nah ini seperti susu nih. Pulen. Wah pulen. Kita coba lagi ya. Nih. Sama pahit manis lengket wih gila nih wah Bangka memang surga durian luar biasa ya banyak macam loh banyak jenis iya. Gila tuh biar ya kecil ini. Manis tuh tapi ini mewah satu ini nih ini udah masuk kelas super nih. Gila. Oh. Yang bagus-bagus. Gila. Nyesel enggak sini? Ya. Tapi sekarang sih udah habis ya. Penghujung. Tahun depan ingat bulan Desember ya. Desember 2019 silakan datang. Juli ada enggak, Pak Ji? Apanya? Juli, musim Juli. Juli. Walaupun ada tuh sedikit ya. Ingat ya, biasa Desember ya. Desember ya, itu Desember ya. Desember tiap akhir tahun. Nih, jangan lupa tempat Haji Ulung. Mantap, murah-murah, langsung di kebun kita makannya. Ya. Oke, sekian terima kasih. Kebun Haji Ulung ini letaknya 95 meter DPL. Di bukit nih. Kemiringannya hampir 45 derajat. Pantas durianya enak. Walaupun musim hujan tidak mengandung air. Pantas. Alami sekali ini. Musim panas. Tidak perlu siram. Hebat. Musim hujan. Tidak mengandung air. Duriannya tidak pernah dipupuk. Tidak pernah diapapain. Hanya dibersihkan saja gulmanya. Luar biasa. Nih. Butuh perjuangan. Next ini capek. Bukit.
terjal. Nih, terjal ya. Jadi kalau buahnya jatuh tuh langsung gending ke bawah. Duduk. Jadi nih, sambil dibuahnya nih. Nih, baru jatuh tuh. Ya. Langsung petik di kebunnya Haji Ulung, ya. Luar biasa di bukit nih. Ini kebun beliau semua. Haji Ulung, Desa Simpang Tritip. Desa Simpang Tritip. Ya, Bangka Barat. Kurang lebih 100 km dari Pangkal Pinang, ibu kota provinsi. Nih. Ya. Naik lagi, Gus. Ya capek tapi wah. Terbayar capeknya dengan harga durian yang murah dan enak duriannya. Ya. Nih. Haji Ulung sudah sampai duluan tuh. Itu Haji Ulung. Ini kebun beliau semua. Itu beliau yang depan. Nah ini. Ini Pak Hendrong. Kuat kali bukitnya. Kita diajak naik bukit. Ya, dan tahu kondisi kebunnya. Real kebunnya. Tuh, ambil. Ya. Kurang lebih 5 hektar kebunnya. Kayaknya sih lebih. Saya bilang sih lebih kebunnya 5 hektar. Di tanah memang rapat jaraknya karena memang durian kampung. Ini kebun duriannya nih yang tertua umur 40 tahun. Ditanam sejak Pak Haji masih bujangan, masih muda. Ya. Itu yang udah besar 40 tahun, ini kan kecil umur 7 tahun, 8 tahun. Karena durian alami itu mulai berbuah usia 8 tahun. Usia tanam 8 tahun, ditanam dari biji semua. Alami ya. Di kemiringan 45 derajat. Jadi cukup capek naiknya. Ya. Yang luar biasa. Ini durian enggak pernah dipupuk, ya. Enggak dipupuk, hanya ditebas saja. Itu tapi hasilnya luar biasa. Alami. Organik. Oke. Nih. Nih. Pemandangan dari atas kebun Haji Ulung di Desa Simpang Tritip. Luar biasa ya, pemandangannya, Bapak ya. Di sana toh. Nih. Ya. Nih, Pak Haji Ulung ya. Ya. Kebunnya ini 95 meter DPL. Ya. Kemiringannya 30 derajat sampai 40 derajat. Luar biasa. Pemandangannya indah tuh. Lihat, Gus, pemandangannya, Gus. Ya. Waduh, gila. Ya. Habis naik bukit kita dari bawah kurang lebih 200 meter. Disuguhkan kita pemandangan yang alami luar biasa. Hilang capeknya. Gila. Tapi Pak Haji Ulung udah tiap hari naik sini enggak capek. Kita kalah. Ya. Luar biasa, Pak Haji. Ya. Ini ada di Desa Simpang Tritip ya. Desa Simpang Tritip Bangka Barat ya. Jadi sini kita bisa wisata makan durian yang harganya murah ya, terus bisa menikmati pemandangan alami yang indah banget, masih alami. Ya, ini pas batas perbatasan Pak Haji ya. Ya. Luar biasa.
Ya. Tuh. Tuh. Ini. Ya. Ini kebunnya. Duren semua. Bagian ada pohon langka nih. Ini namanya pohon rambah. Rambah, ya rambah ini. Ya. Ini. Ini. Rambahnya lagi berbuah nih. Ini, Gus. Ini di sekitar durian ada pohon rambai, ya. Ini sangat lebat buahnya, ya. Nih, ini namanya buah rambai. Wah, banyak di dalam bahagi di sini buahnya. Ini ambil satu tapi belum matang sih. Tapi udah manis tuh, biar belum ini udah manis nih, udah enak nih tuh. Tapi deket bos. Oh ya tuh enak nih, hampir matang tuh buahnya enak nih. Wih, manis, asam segar, bikin mata melek.